بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu hari Rasulullah SAW dihidangkan makanan bersama Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid ibn Walid saiful min suyufillah, pedang Allah, diberi gelar dengan pedang Allah. Khalid bin Walid, penduduk kota Mekah, dihidangkan makanan tatkala itu adalah dhab. Dhab adalah kadal padang pasir, mahnuz. Jadi dhab yang dipanggang, yang dipanggang. Dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak tahu kalau itu dhab. Maka mulailah Khalid bin Walid mulai makan. Tatkala sudah dihidangkan di hadapan Nabi, tiba-tiba ada sebagian wanita mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya itu dhab. Disampaikan kepada Nabi, yang dihidangkan kepada Anda adalah kadal. Apa? Kadal padang pasir. Kadal padang pasir ini hukumnya halal ya. Hukumnya apa? Halal. Dhab ini kalau antum ke Arab Saudi ya sering terkadang kita bisa lihat langsung dia kadal, namun dia tidak memakan, dia bukan karnivora, bukan memakan binatang-binatang, tidak makan tikus dan yang lain, tidak. Dia banyak di padang pasir dan seperti bentuknya seperti iguana, mirip-mirip apa? Iguana. Namun hukumnya halal untuk dimakan. Ya. Sebagian orang tatkala membaca hadis-hadis seperti ini diterjemahkan dengan salah terjemah. Ada yang menerjemahkannya dengan biawak. Padahal biawak karnivora atau tidak? Karnivora, makan ayam, ya, makan macam-macam, tikus mungkin dimakan. Maka tidak sama antara biawak dengan apa? Dengan dhab. Dhab ini kadal padang pasir. Di Indonesia mungkin enggak ada. Tapi wajahnya mirip dengan iguana, seperti makhluk purba tapi hidup di zaman sekarang. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhab, maka Khalid bin Walid pun makan dhab. Disebutkan Khalid bin Walid makan dengan begitu lahapnya. Dan Nabi sama sekali tidak menggerakkan tangannya untuk menyentuh dhab. Khalid bin Walid heran. Ini begitu lezatnya, kenapa Rasulullah SAW tidak ya, menyentuh makanan ini? Maka dia bertanya, aharamun hu, ya Rasulullah. Apakah dhab hukumnya haram, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qawmi fa'ajiduni a'afuhu. Akan tapi dhab ini enggak ada di kampungku, maka saya mendapati diri saya tidak bisa makan dhab. Sekarang antum perhatikan, Nabi disuruh komentar makanan, iya atau tidak? Kenapa Anda tidak makan dhab? Kalau kita ustaz, mungkin ustaz dihidangkan kadal, ya kita bilang yang benar aja. Apa enggak ada kambing? Kambing sudah enggak ada. Enggak ada yang bisa ditangkap kambingnya. Ayam sudah enggak ada. Kenapa kadal dihidangkan buat saya? Saya ini ustaz dihidangkan kadal, ya, yang benar aja. Tapi Nabi SAW, dia menjawab dengan jawaban yang tidak mencela makanan. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, enggak ada di kampungku. Selesai. Ada celana atau tidak? Tidak ada. Luar biasa. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, enggak ada di kampungku. Makanya antum kalau ditawarkan kadal, antum bilang begitu juga, enggak ada di kampungku. Yang ada kadal yang besar, kadal begini enggak ada. Enggak ada di kampungku. Pokoknya antum enggak suka, bilang aja apa? Enggak ada di kampungku. Terus di kampungmu adanya apa? Adanya kambing, bilang. Artinya subhanallah. Ini saja kalau kita renungkan, ini mukjizat. Mukjizat. Perkara yang menurut kita sepele, namun ini mukjizat. Siapa yang bisa menahan dirinya tidak mengomentari makanan? Enggak ada, semua orang komentar. Mau murid, mau ustaz, mau kiai, mau siapa komentar makanan. Apa ada orang yang seumur hidup diam-diam saja kalau dikasih makanan? Wah. Enggak ada, pasti komentar. Hadis kan, ma usnida ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw sifatin khuluqiyatin. Semua yang disandarkan pada Nabi SAW, baik dari perkataan beliau berupa informasi, atau perbuatan beliau berupa contoh, atau bahkan ketetapan beliau yang enggak disebutkan, tapi beliau menetapkan, suaranya enggak ada, melarang tidak, mencontohkan ngambil juga tidak, tapi itu ketetapan diperbolehkan. Seperti daging bab yang saat saya kisahkan, Khalid bin Walid menombak bab yang mirip-mirip biawak itu, tapi agak berbeda jenisnya, bukan dengan yang seperti sama sekarang. Ditombak, dihadirkan pada Nabi. Ketika sudah dimasak, baik-baik, kemudian dihadirkan. Nabi tidak makan.
Tapi Khalid ingin memastikan, apakah tidak makannya Nabi ini, ya haram hukumnya, atau boleh, cuman Nabi tidak terbiasa memakannya. Maka dicoba kemudian oleh Khalid, Nabi tidak melarangnya. Artinya apa? Itu dibolehkan oleh Nabi SAW. Disebut dengan takrir namanya. Paham ya? Kenapa Nabi enggak makan? Karena bagi Nabi kalau ada kambing, kenapa makan daging bob? Jelas ya? Kalau ada ayam, kenapa harus makan biawak? Dalam kondisi tertentu saja itu boleh dimakan. Tapi Khalid mesti mencoba itu, karena Khalid aktivitasnya banyak di medan perang. Beliau orang lapangan, berinteraksi dengan pasukan, dengan musuh, yang tidak setiap waktu mendapatkan kambing guling. Sedang perang begini, Khalid lapar, kambing guling. Masya Allah, ya bagaimana perangnya? Ya kan? Nah, karena itulah kemudian saat-saat darurat mesti menemukan hewan-hewan spesifik. Tapi kalau enggak tahu hukum, bagaimana bisa mencobanya? Makanya langsung dicoba di hadapan Nabi supaya dipastikan hukumnya. Begitu mau ngambil, kata Nabi, haram ya Khalid, tidak akan disentuh. Kalau halal Nabi biarkan. Cuma Nabi enggak makan supaya nanti orang enggak kerepotan kalau tidak terbiasa memakannya. Paham ya? Dia begitu berperang, kambing enggak ada, enggak usah khawatir. Bab cari, bab. Terapkan hukum sekarang. Pasukan kita keluar. Ada denjakannya di angkatan lautnya. Ada paskasnya di udaranya. Ada kopasusnya pasukan mawar yang daratnya. Keluar, tempur. Gerilya. Prakarsai oleh Ahan Nasution. Dibuat teorinya. Keluar kemudian. Di gerilya, hutan luar biasa. Sedang perang. Gimana mau cari kemudian makanan seperti antum sekarang? Mau ke KFC? Gak ada. Ya kan? Mau ini? Gak ada. Mau ini susah. Cari kemudian hewan-hewan spesifik seperti dicontohkan yang dulu. Oh ini sifatnya. Bob ini bukan cuma bobnya. Tapi sifatnya apa? Hewan darat yang tidak hidup di dua air. Berarti setiap ada hewan seperti sifatnya boleh saya makan. Ambil. Kalau tidak tahu hukum ini, bagaimana nanti saat peperangan? Mau makan? Panglima bagaimana? Belum ada hukumnya. Tahan. Panglima bagaimana? Belum ada sunahnya. Tahan. Lama-lama lapar. Kata musuh, gak usah tembak. Ntar mati sendiri. Ada hukum di situ.